Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya, kalau misalkan S-Piece dikonekkan dengan DVR merek lain, apakah bisa berfungsi atau enggak PTZ dan audionya begitu ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana fungsi PTZ dan audio ketika connect ke DPR Hikvision. Kali ini saya ingin membahas kalau misalkan kamera S-Piece dikonekkan ke DPR Dahua begitu ya, apakah PTZ dan audionya berfungsi. Oke, kita lihat di monitor apa namanya komputer saya, karena saya sudah konekkan DPR Dahua dan kamera S-Piece ke PC. Oke, ini adalah tampilan untuk DVR Dahuanya dan ini adalah kamera S-Piece-nya gitu ya. Oke, jadi kalau untuk PTZ itu ada di sebelah sini. Ketika kita klik ya, ini nggak bisa ya. Jadi nggak bisa connect. Nggak bisa untuk PTZ-nya nggak berfungsi. Kan tetapi kalau untuk audionya justru malah berfungsi ya. Jadi kalau kita bicara seperti ini, nah itu dia ada suaranya ya. Oke, jadi kalau misalkan di Dahua justru yang berfungsi adalah audionya, kalau PTZ-nya tidak berfungsi. Kalau kita kemarin sudah ngetes di apa namanya di Hikvision, itu yang berfungsi justru PTZ-nya. Kalau audionya malah nggak optimal, artinya bisa di enable tapi tidak keluar suaranya. Tetapi kalau misalkan di Dahua ini suaranya keluar tetapi PTZ-nya tidak bisa. Oke, jadi kesimpulannya itu ya. Jadi PTZ tidak bisa tapi audio itu bisa. Nah, bagi teman-teman yang punya cara lain sehingga bisa menyebabkan audionya berfungsi, PTZ-nya juga berfungsi, silahkan saja komentar di bawah. Nanti biar bisa memberikan pengetahuan kepada yang lainnya. Oke, teman-teman, saya kira cukup video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.